Test, test, test. So, ni episode kedua dalam eksperimen Hakim di Kevin Cottage. So, dalam episode lepas kita dah cerita sikit pasal Luqman, pasal Kevin Cottage dan simulation yang aku dah buat. Apa dia punya improvement, apa dia punya kesan pada player. Dalam video ni, aku akan tunjuk mungkin gol-gol atau assist yang dia buat dengan senior team atau pasukan under 21.
korang tengok video goal assist semua ni yang aku dah simulate ni, korang rasa Lukman boleh buat benda yang sama? Dia boleh shadow apa yang aku dah simulate ni? Padahal pandangan aku, benda ni memang achievable lah kalau main kat KB Cottage ni. Kalau tengok team mereka ni banyak player-player dari luar lah. Dia campur lah. Ada dari Serbia, ada dari Congo, pada dari banyak negara lah. Kalau tengok team ni memang majmuk lah, boleh kata. Bulan Jun mereka habis Liga mereka. Bulan Jun lah sekarang, bulan Jun lah kan. Sepatutnya dia pada habis Liga. Aku KB Cottage ni yang aku boleh selamatkan sampai mereka dapat tangga ke 10 lah. Lepas itu sebelum aku ambil alih tu dalam bulan Februari macam tu, March ke, mereka dah menyuaikan lah masuk regulation, nak regulate. Kalau aku tak masuk tu memang aku kena pecat lah. So aku tak boleh simulate Lukman punya eksperimen ni. So aku ambil alih tu. Kalau tengok team Lukman dalam Under 21, dia pemain reserve league, memang juara Lukman. Top scorer dalam liga tu dengan 11 gol. Kalau tengok stat kat ni, player stat yang detail ni, player overview dia, top scorer Lukman. Lepas tu hitting target, best at hitting target pun Lukman. Ni stat yang last sekali, 9 Jun kali ikut dia meningkat. Banyak yang meningkat lah. Dari segi physical banyak meningkat, acceleration. So ni overall dalam 6 bulan terakhir lah. Untuk tengok dia boleh naik lah hasil daripada set mindset dia. Player ni kalau aku tengok, aku letak determination dia tinggi. Lepas tu dia dapat playing time yang banyak dengan Under 21, dengan first team rating memang tinggi lah untuk Lukman ni. Lagi satu dari segi impact dia, sebab kalau tengok dia punya personality tu memang professional tau. So kalau Lukman boleh set trick yang professional, dia set mindset, benda ni boleh achieve lah. Ni stat dia, career milestone dia, dan main sini libat debut libat pula 2018. Lepas tu score goal kat senior team 2019. Dari segi injury dia cuma ada 2 injury ya. Injury yang minor, dalam satu dalam training dan satu dalam match. Tak mustahil lah untuk player macam Lukman, quality macam Lukman untuk improve banyak lah. Kita tak nak bakat-bakat macam Lukman ni dipersiapkan lah. Baik, kalau korang suka video ni ataupun nak tengok sambungan Lukman ni, boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe like channel ni, okay? Right, tu saja. Okay, bye.